alhamdulillah datang berhujan-hujan. Berhujan-hujan ya. Bersuara lagi, berjumpa lagi. Oh, udah kena. Langsung kena. Ah, sudah enam ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sore hari ini kami berada di tepi sungai di perkebunan. Ini tadi kami di jalan sudah basah juga karena hujan. Nah, begitulah kalau berangkat siang ini. Nah, jadi ini kami rencana akan memasang jaringan kami di sungai yang sebelah ini. Nah, oke lah sahabat semua, ini kami akan lanjutkan. Ini kita pasang di sini satu. Masih melimpah lagi airnya. Sudah mulai surut. Ini sangat semak. Udah langsung aja ha. Ha. Betul. Kita lihat aja. Ya. Oh. Kencangnya ya. Oh. Ampala besar. Ampala. Alhamdulillah. Baru siap. Langsung dapat ikat. Oh, besar. Ya. Ya. Terendamkan dulu. Ah, besar. Nah, terendam. Ada lagi, oh, ada lagi. Ada lagi. Kok kuat pelampungnya ya? Kuat juga ini. Lihat dulu. Belum lagi dipasang. Baru satu ini dipasang ya. Oh. Wah, dua. Tiga ini ha. Ah, tiga ha. Ah, banyaknya ha. Kita mau memasang yang lain lagi. Baru masang ini ya. Langsung tiga ini sekaligus. Mudah nanti banyak rezeki. Iya. Sudah 4 ekor. Langsung 4 baru masang. Baru dipasang. Kita pasang dulu yang lain. Di sini satu. Masih melimpah airnya.
Kita lanjut kami masang yang satu lagi. Hujannya udah gerimis. Dari tadi gerimis lah. Sudahlah ini yang satu lagi. Langsung dapat. Oh, besarnya. Langsung. Langsung kena. Nampaklah. Ah, lagi. Lagi. Tempatnya belum lagi di bawah. Ada lagi. Belum siap lagi memasangnya, langsung dapat. Tuh, di tengah lagi tuh ada yang besar lagi. Ya, itu dia. Ah, besarnya. Iya, besar. Masih ya. Ya. Sipat kali dok. Dapat ikannya. Ada satu. Langsung dua. Dapat dua. Yang tadi empat ya? Tadi empat. Nah ini dua. Tadi baru jatuh empat. Ini dua. Besar-besar juga. Ha? Besar-besar. Tuh Om Dudinya datang. Berhujan-hujan. Berhujan-hujan ya. Bersuah lagi. Bersuah lagi. Berjumpa lagi. Udah siap dipasang jaring. Udah mengena itu. Oh, udah mengena. Langsung kena. Langsung kena. Di sana langsung kena juga. Ah, sudah ada makor. Dapat. Sudah diambil enam makor. Langsung. Wow. Mantap ya. Ampalah, ha. Besar-besar. Rezeki mendadak itu. Rezeki mendadak. Besar air naik lagi pula. Udah turun. Tadi tenda tenda. Pasang tenda. Hari hujan. Mana tahu ini dia lagi. Ada yang panjang apa ni? Kali. Ah, ini dia teman-teman. Kalau tenda kita sudah selesai ya, selesainya seperti inilah. Tapi kalau untuk tempat bernaung dah bisa lah ini. Kalau jaring ikan kita yang pertama ini, yang pertama dipasang langsung kena. Yang terakhir tadi langsung kena juga. Ah, okelah sahabat semua, kalau tenda kita sudah dipasang di tengah jalan, kelihatan cuaca keliling gelap mendung. Nah, mudah-mudahan hujannya jangan terlalu lebat nanti. Kalau tendanya ya seperti inilah adanya. Di tengah jalan tenda kita. Tapi kalau mobil enggak kelihatan ada kemari. Lantaran lokasinya semak. Hujan. Oke lah, sahabat semua. Kita sudah bisa istirahat. Karena tendanya sudah selesai, sudah bisa bernaung walaupun masih hujan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan. Jalannya semak. Tadi di jalan baru sudah datang hujan. Lokasi jauh dari kampung. Nggak pasang kopi. Di jauh ke sana, ke ujung sana. Dia nggak ada temannya, sendiri. Sendirian. Oke lah sahabat semua, ini langsung kita angkat lagi jaring kita. Ini yang pertama tadi. Langsung kita ambil aja dulu airnya. Karena ikannya... Masih dalam lagi airnya, sikit bawah surutnya. Tapi hari sudah sore. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Nyangkut. Alhamdulillah. Jatuh. Ampala mati ya. Iya. Ampala mati. Alhamdulillah baru sebentar. Kita ambil dulu. Pala langsung mati itu. Pala juga lagi. Ikan aja. Sandaran.
lambaran ikan aja banyak. Tapi hari sudah sore, kita nggak bermalam, nggak bisa lama-lama. Tempat kita jauh, kampung jauh dari sini. Agak betok nanti. Lihat jaring yang lainnya. Airnya masih penuh. Masih melimpah. Sedikit dari kelihatan di sini. Jadi rapinya. Iya. Sedikit baru surutnya. Alhamdulillah. Mati. Buka cekor. Alhamdulillah. Ada juga rezeki. Hati-hati. Mutih juga. Jatuh berjatuhan. Oke, kita ambil dulu. Pendiri itu, udah pergi ke sana. Sana dia. Yang nesting tuh. Nesting. Casting air lagi penuh, agak susah juga tuh nyari tempat nesting. Karena ikannya yang mau di casting tuh masih di parit-parit kecil itu. Raja ya. Guys, kita lihat jaring yang satu lagi. Mudah-mudahan ada lagi tambahannya. Sedikit lagi. Goyangan ada? Ada. Oh ada, alhamdulillah. Kelihatan. Wah, ikan ha. Iya. Mutihnya. Alhamdulillah. Walaupun belum begitu surut airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit baru surut airnya.
walaupun belum surut. Nah, sedikit surutnya. Wow, bunga cepor. Bunga cepor. Bunga cepor. Alhamdulillah. Memutih. Memutih juga nya. Ya, alhamdulillah ada rezeki. Kita ambil semaknya. Semaknya mana? Lihat dulu. Alhamdulillah. Pala, bukan anak empang aja. Pala. Itu ya payah mandi. Udah lengket kali. Dapat berapa ini? Dua yang tiga, ini. Tiga. Dua. Yang di sana empat. Iya. Lampam banyak angin. Lampam. Berapa dapat ya? Lumayan juga lah. Karena sore kita sebentar waktunya, nggak lama. Airnya pun sedikit baru surutnya. Sedikit airnya. Kepalanya besar-besar. Nah, inilah dia rezeki sore hari ini, sahabat semua. Okelah, ini kami hentikan lagi, kami masak lagi karena hari pun sudah sore. Okelah sahabat semua, ini kami sore hari ini hanya bakar ikan ini 3 ekor ikan ampala. Jadi kami cuman hanya bikin ikan bakar aja sore hari ini. Oke, ini akan dilanjutkan. Itu sudah dikasih garam sama tepung kunyit juga. Kita bakar dulu ikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kelihatannya ikan bakar kita sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal makan lagi ya. Tinggal makan lagi. Karena enggak masak sayur. Enggak masak apa-apa, cuma ikan bakar aja. Iya, hujan. Hari pun sore. Okelah sahabat semua, ini kita lanjutkan makan lagi. Beginilah adanya sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan bakar pakai cabai rawit.
aktivitas. Mana sini? Enak hujan-hujan makan ikan bakar. Alhamdulillah, mantap juga. Habis juga nasinya, ha? Walaupun ikan bakar. Alhamdulillah, bi alamin. Oke lah, sahabat semua, ini kami sudah selesai makan, jadi sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.